ini Sulawesi Selatan merupakan hub Indonesia bagian timur. Hal ini juga baik bisa di hub dengan provinsi lainnya. Saat ini ekspor Indonesia memang masih ditopang oleh komoditi primer. Untuk itu perlu dilakukan transformasi ke industri manufaktur yang memiliki nilai tambah. Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor andalan pembangunan nasional. Selain memiliki kontribusi terhadap domestik bruto, juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang tentunya berkaitan.